Selamat sore pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya Nitis Hawara. Aparat gabungan berhasil meringkus sebanyak 27 orang yang diduga pengedar narkoba di Kampung Bahari, Jakarta Utara. Penggerebekan itu dilakukan oleh ratusan petugas gabungan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengatakan, pihaknya melibatkan 700 personel gabungan TNI Polri, BRIMOB, Satpol PP, serta Dinas Pertamanan. Pihaknya berhasil mengamankan barang bukti berupa 31 bungkus plastik kecil narkoba jenis ganja, slip kecil sabu, senjata tajam, anak panah, dan gawai. Meski belum ditetapkan sebagai tersangka, seluruh orang yang diamankan itu bisa saja statusnya berubah ketika terbukti bersalah. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawara mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.